Kita ke informasi cuaca buruk. Hujan deras mengakibatkan talut longsor dan menimpa rumah warga di Kabupaten Semarang. Khawatir jika kembali longsor, pemilik rumah kini mengungsi ke tempat saudara. Kamis pagi, puluhan warga beserta TNI membersihkan rumah Sumari, warga Susukan Ungaran yang tertimpa longsor. Hujan deras sejak sore mengakibatkan talut yang berada di belakang rumah jebol Rabu malam. Talut setinggi 3 meter dengan panjang 12 meter tak mampu menahan limpasan air hujan, sehingga menimpa 3 ruang kamar dan 1 dapur. Tak ada korban jiwa dalam kejadian karena penghuni rumah sedang berada di luar. Talut ini ablek. Terus kayaknya nopo, ruangan nopo, dapur nopo? Kamar, dapur. Kamar, dapur. Kamar tigo. Biasanya jaringan telam tempun di, Pak? Nek sarah tempun di? Kamar tempun? Kulah jaring, anu. Sari. Biasanya itu kamar wiku. BPBD Kabupaten Semarang telah meninjau lokasi dan akan memberikan bantuan logistik. Akibat kejadian ini, rumah milik Sumari mengalami kerusakan berat dan struktur penyangga rumah miring. Diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.